Bakal calon wakil presiden atau cawapres koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, sadar betul dirinya dan pihaknya bakal jadi sasaran empuk berita tak bertanggung jawab atau hoaks. Gibran punya pengalaman soal berita hoaks, bahkan sejak dirinya belum masuk ke dunia politik. Oleh sebab itu, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut meminta relawannya tak terprovokasi berita hoaks jelang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Gibran saat bertemu dengan ribuan relawannya di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis 2 November 2023. Wali Kota Solo itu menilai, kini banyak hoaks tentang dirinya di media sosial pasca pencalonannya sebagai bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Gibran meminta relawannya tetap santai di tengah gempuran berbagai hoaks yang menimpa dirinya tersebut. Saya ingin pesan sedikit saja kepada teman-teman partai koalisi, teman-teman relawan. Sekarang ini serangan-serangan di sosial media ini makin keras. Tidak perlu ditanggapi. Gibran juga meminta para relawan kompak bergerak ke masyarakat untuk membantu pemenangan dirinya dan Prabowo Subianto. Dirinya mengajak relawan mengintensifkan pertemuan dengan masyarakat, baik dalam skala kecil, sedang, atau besar. Kita tetap turun ke bawah, kita tetap door-to-door, kita tetap mengadakan pertemuan kecil, pertemuan sedang, pertemuan gede, kita datangi semua. Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengajak segenap relawan tetap kompak hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.